Kabupaten Kudus sebagai salah satu kabupaten di Jawa Tengah dari tahun ke tahun terus bergeliat. Kota yang kaya akan sejarah penyebaran Islam Jawa dan pusat industri rokok terbesar se-Indonesia ini menjadikan Kabupaten Kudus sebagai daerah yang terus maju dan berkembang pesat. Beragam potensi terus dikembangkan, seperti wisata religi, UMKM, hingga kuliner. Salah satu kuliner yang mulai dikembangkan di Kota Kretek ini adalah Kampung Kalkun yang berada di Undaan Tengah, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus. Ya, ayam kalkun telah menjadi ikon baru di Kabupaten Kudus. Potensinya yang menjanjikan dan mampu menggeliatkan ekonomi masyarakat menarik perhatian pelaksana tugas Bupati Kabupaten Kudus H.M. Hartopo dengan secara resmi melaunching wilayah Undaan Tengah sebagai Kampung Kalkun. Hadir pula dalam acara tersebut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kudus, Camat Undaan, serta perwakilan dari Akademisi Universitas Diponegoro. Di Undaan Tengah, maka dalam hal ini saya juga menyatakan lanjut. Dalam sambutannya, H.M. Hartopo mengapresiasi kegiatan yang digagas oleh kelompok petani Semar Kalkun Kudus. Pihaknya menyebut saat ini masyarakat hanya mengenal kalkun sebagai ayam hias. Namun, oleh SKK dapat dikelola dan dibudidayakan, serta dapat diolah menjadi masakan yang lezat. Pada pagi hari ini dari Bapak Pelaksana Tugas Bupati Kudus diserahkan kepada periode 2019-2022 Bapak Suyatno. Usai acara, orang nomor satu di Kabupaten Kudus ini menyempatkan waktu untuk berkeliling dan melihat langsung Kampung Kalkun mulai dari peternakan, pengembangbiakan, hingga kuliner dengan menu khas ayam kalkun. Kedepan dirinya berharap akan timbul kampung kalkun baru di Kabupaten Kudus. Kedepannya seperti apa dan kemudian pemerintah sendiri nanti apa, Pak? Ya, kita apresiasi, Mas, untuk dengan launching ini karena bisa untuk kita ceritakan sedikit sebetulnya untuk ayam kalkun ini pada waktu ya era 80-an itu di Kampung Kudus ini, di Kota Kudus ya, di Kabupaten Kudus ini cuma hanya menjadi hiasan saja. Jadi orang punya itu untuk menjadi hobi, menjadi binatang kesayangan, menjadi hiasan. Tapi di dalam inovasi sekarang ini sangat luar biasa. Jadi ada yang berani untuk mengolah, mencoba ayam kalkun dan ternyata rasanya juga tidak kalah dengan ayam-ayam yang lain, daging yang lain. Maka dalam hal ini untuk ke depan harapan saya bisa disebarluaskan
bukan hanya di Undaan Tengah saja, tapi untuk kampung-kampung yang lain bisa mengikuti untuk lenceng ini menjadi ternak olahan. Dan juga bisa dikemas, hanya jangan sampai hanya kualitas lokal saja, tapi kualitas ekspor pun harus sekarang ini sudah mulai dipersiapkan untuk kalengan atau mungkin untuk kemasan plastik dan yang lain, kemasan yang mungkin ada inovasi-inovasi kemasan yang lebih baik, yang menarik, bisa untuk dijual keluar daerah, bahkan bisa ke ekspor luar negeri tanpa obat pengawet. Di dalam pemerintah pastinya akan memberikan bantuan berbentuk untuk pendampingan, yaitu kepelatihan dan permodalan, insya Allah. Maka dari itu untuk pelaku usaha ternak kalkun ini bisa menggandeng semua, bukan hanya pemerintah tapi stakeholder yang lain bisa digandeng dalam hal, dalam rangka apa? Untuk pemasaran, ya kan? Untuk pemasaran, penawaran, mungkin dari perusahaan-perusahaan yang lain untuk menawarkan di dalam makan siang, atau mungkin ada pesta-pesta tertentu yang perlu harus ada disajikan salah satu kuliner kalkun ini dengan masakan yang khas. Jadi harapan kita masakannya bukan hanya untuk ingkung tadi, termasuk saya baru menemukan ada tongseng, mungkin ada rica-rica, mungkin ada inovasi-inovasi bentuk masakan yang lain. Jadi yang bisa menarik, mungkin ada sambal Manado, mungkin ada masakan daerah-daerah mana yang diadopsi di sini sehingga bisa kolaborasi nantinya untuk masakan ini. Sebagai perwakilan dari pemerintah daerah, pihaknya akan mendukung penuh usaha budidaya yang akan terus dikembangkan. Melalui Dinas Peternakan dan Pangan Kabupaten Kudus, pihaknya akan melakukan pendampingan, pelatihan, maupun pemberian modal usaha dengan harapan budidaya kalkun bisa lebih berkembang dan dapat tumbuh kampung kalkun baru di Kudus. Salah satu penggagas budidaya ayam kalkun di Kecamatan Undaan Kudus ini adalah Ahmad Suyatno. Warga asli desa Undaan Tengah ini awalnya merupakan peternak ayam kampung bersama sang istri, namun berkembangnya waktu, dirinya belajar melalui internet dan melihat potensi budidaya ayam kalkun begitu menjanjikan. Saya pertama kali pada waktu itu saya ada di Kerawang menjadi seorang supir penjemputan karyawan. Itu saya sambil menunggu karyawan membuka HP melihat-lihat kondisi ayam kalkun. Nah, dari situ saya melihat menu pakannya itu ternyata dari enceng gondok. Saya berpikir di desa kami enceng gondok itu sangat melimpah. Jadi kami terus berpikir enceng gondok ini di desa kami disebut bisa menjadi hama. Artinya banyak sekali. Nah, di situ saya akan memanfaatkan enceng gondok itu menjadi menu kalkun. Nah, dari situ saya mulai
SD itu saya ceritakan kepada istri saya bahwa kami berdua akan membuka usaha untuk peternakan kalkun. Berawal dari beberapa ekor, kini jumlah ayam kalkun miliknya terus berkembang menjadi ratusan ekor. Selain membudidayakan ayam kalkun potong, dirinya juga peternak ayam kalkun hias. Ya, pertama, kalkun dari segi harga, saya rasa yang pertama. Yang kedua, kalkun itu mudah dalam memberi menu pakan, itu yang utama. Segala sesuatu untuk beternak itu pasti dihitung dari cara memberi pakan. Nah, di situ saya alasannya kenapa saya memilih kalkun, saya ingin budidayakan sampai saat ini. Saya alhamdulillah dari jenis blue set ada, black spanish ada, bourbon red ada, white holland ada, bronze ada, dan warna yang birik saat ini lagi banyak-banyaknya saya juga ada. Dari jenis bronze, karena jenis bronze itu populasinya sudah banyak. Terus untuk yang lainnya adalah dari terus bourbon red itu yang sekarang lagi dicari. Mengetahui potensi budidaya ayam kalkun ini begitu menjanjikan, membuat sebagian masyarakat desa Undaan Tengah mulai ikut peternak ayam kalkun. Satu ekornya untuk betina itu bisa 3. Kalkun sebetulnya kalau tahu tahapan-tahapannya, insya Allah kendalanya bisa diatasi. Karena kalkun sendiri menurut riset itu memang daya tahan tubuhnya kuat sekali. Tapi sama juga kalau saya tidak diimbangi dari mulai pertama, itu juga menjadi momok bagi peternak. Terutama untuk penyakit kolera yang ditandai dengan kotoran kuning, ada hijau, ada putih. Itu yang jadi momok para peternak. Tapi kalau dari awal kita punya prinsip lebih baik menjaga daripada mengobati itu, kami memberi jamu setiap 3 hari sekali saya campurkan di tempat makan. Ya alhamdulillah setelah kami berdiri dan menjalankan ternak kalkun ini, banyak yang merespon, banyak yang merapat ingin belajar untuk beternak kalkun secara baik dan benar. Ya saya semuanya saya konsepkan dari mulai DOT, kami punya mesin penetas, kami membuat indukan di kandang sana, itu saya setiap hari mengambil telurnya, terus saya proses ke dalam mesin penetas. Nah dari situ keluarlah DOT, DOT itu saya bisa kembangkan, bahkan saya kami jual, karena para pemula biasanya itu mencari bahan, satu karena rendah harganya, bisa terjangkau, itu dia meminta beli yang DOT. Untuk dalam sebulan kalau memang cuacanya yang mendukung itu bisa mencapai 400 hingga 500. Satu bulan kalau satu induan itu mungkin dibutuhkan sekitar 60 hari. Karena kadang kalau yang nutrisinya tidak tercukupi, satu hari bertelur, satu hari jeda. Satu hari bertelur, satu hari, begitu. Kini berkat kerja keras dan kesabarannya, tiap bulan dirinya mampu menghasilkan 300 hingga 400 ekor kalkun.
Dengan harga jual Rp50.000 per kilo dan Rp350.000 per ekor, tiap bulan dirinya mampu meraup keuntungan hingga jutaan rupiah. Ini kan lokasi kandangnya kan ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini dari masyarakat sekitar nih ada yang komplain atau gimana? Alhamdulillah selama ini belum ada satupun yang komplain. Bahkan banyak yang terinspirasi ingin mendirikan dan berternak kalkun seperti kami. Karena potensinya kalkun ini sangat luar biasa. Nah, ini ada berapa Pak anggota komunitas Pak? Dan warga di sini rata-rata sudah memiliki kalkun atau belum Pak? Komunitas sebetulnya anggota kami ada sekitar 30-an personal, cuman yang fokus saat ini untuk menggarap SKK Farm itu ada sekitar 13 orang. Dan warga di sini juga antusias mendukung kami agar bisa berternak secara baik dan benar. Kami di SKK punya program, ada 3 program yang utama, yaitu pertama adalah pembesaran, yang kedua penjualan pakan yang khusus untuk kalkun, yang ketiga adalah penjualan jamu. Yang keempat bisa jadi mungkin saya akan membuka mitra agar nanti tetangga-tetangga dekat ini bisa berternak kalkun secara baik dan benar. Harapan kami dari semua unsur, baik itu pemerintah kabupaten atau Dinas Pangan dan Peternakan, selalu mendampingi kami agar kami bisa memberi yang terbaik untuk memenuhi daging kalkun di wilayah Kudus khususnya dan Jateng pada umumnya. Ini Mas, sebetulnya banyak peternak yang kurang tahu bahwa di sini itu sebetulnya ronda. Jadi untuk penataan telur sendiri itu harus ngerti mana yang rongga, mana yang enggak. Jadi kadang-kadang kalau peternak belum pada tahu, banyak yang kebalik. Nah itu nanti hasilnya juga enggak bisa netas. Pengaruhi ya. Tak hanya di Kabupaten Kudus, keberhasilan budidaya ayam kalkun di Undaan terdengar hingga ke sejumlah kota di Jawa Tengah. Salah satunya adalah Maman, warga Kabupaten Demak. Mendengar keberhasilan dan hasil yang melimpah membuat dirinya ingin mengembangkan budidaya ayam kalkun di desanya. Ya, itu memang terakhir, Pak. Ini yang jenis Lucerat itu yang terakhir, konon baru umur berapa tahun. Kenapa, Pak, tertarik dengan kalkun ini, Pak? Ya, saya berpikir di sela-sela kesibukan saya di luar, kerja di luar, saya lihat dengar-dengar ada peternakan yang sangat itu istilah menjanjikan dari segi hasil, itu kalkun. Makanya saya coba melihat terus dan mendengar, mungkin ini solusi yang tepat buat sampingan lah gitu, untuk rumahan, karena nggak terlalu banyak neko-neko. Biasanya jaringan pelihara yang konsumsi atau yang untuk hias? Tadinya yang konsumsi,
Tapi setelah ada saya lihat ada yang lebih menjanjikan, yang bus speed itu tadi mas. Bus led itu harganya lebih tinggi. Mungkin sama-sama memelihara, mungkin hasilnya lebih tinggi. Mungkin itu solusi ya buat kami. Gitu. Taunya info dari mana pak? Dari teman-teman, terus dari pernah saya lihat di YouTube, juga di HP, terus teman-teman kerja kan dekat gitu, antara Demak dan Kudus gitu. Rencananya ingin buka usaha sendiri, menternak sendiri atau? Ya mungkin untuk awal pelihara sendiri, kalau memang udah berhasil dari segi pembelajarannya, dari mulai pakan, mulai kebersihan kandang, mungkin ke depan di hari tua atau setelah tidak bekerja di luaran, mungkin jadi usaha yang sangat bagus. Kalau ternak biasa itu pakannya beli, kalau seperti saya kan kerja di luar pak, itu apa-apa sudah beli pak. Tapi kalau ini itu dari enceng gondok itu kan banyak, nggak usah beli, mungkin pakan dedaknya aja yang beli. Mungkin kalau panen kan nggak usah beli pak, karena banyak make enceng gondoknya 50-50 hampir maka campuran pakannya itu. Gitu. Ya lebih ekonomis ya. Ya lebih ekonomis gitu pak. Jika Anda mengunjungi Kampung Kalkun di Desa Undaan Tengah, Kecamatan Undaan Kudus, Anda tidak hanya melihat budidaya ayam kalkun dan keunikan ayam tersebut. Jika Anda pecinta kuliner, di tempat ini Anda dapat merasakan sensasinya menu berbagai masakan olahan ayam kalkun. Seperti dicaca kalkun, satu ayam kalkun, hingga kalkun goreng dengan daging ayam kalkun yang fresh. Rizal, salah satu wisatawan dari Brebes mengaku, rasa olahan masakan ayam kalkun di Kampung Kalkun lain dari biasanya. Selain rasanya yang enak, daging yang diolah pun masih segar. Sini tujuannya habis main ke saudara, sengaja mampir ke rumah sate kalkun dan tidak bisa kalkun. Gimana mas? Wah enak sekali, ini dagingnya lunak banget. Ini sama sama yang lain. Saya jujur aja baru pertama kali mencicip ini. Bedanya dengan sate lain, sate kalkun ini lebih empuk. Sementara itu, peternak ayam kalkun sekaligus pemilik kuliner ayam kalkun, Denta Yudhistira mengaku, ide membuka warung kalkun terinspirasi dari hobinya yang suka memasak. Berbagai olahan masakan ayam kalkun yang dibuatnya ternyata dapat sambutan positif dari para pengunjung. Mas, ide awal untuk membuat sate ini gimana, Mas? Ide awal saya dulunya itu peternak, sekarang pun masih peternak. Saya mempunyai ide itu ketika ternak saya sudah berlimpah, lalu membuat ide itu membuat kuliner kalkun yang terdiri dari sate kalkun, rica-rica kalkun, ada kalkun goreng yang untuk saat ini. Nanti kemudian di kemudian hari kemungkinan masih bisa tambah menu lagi. Sejauh ini respon masyarakat gimana mas? Untuk respon masyarakat sangat bagus, pelanggan pun yang juga sangat bagus. Setidaknya setiap hari dirinya mampu menjual sate ayam kalkun antara 50 hingga 200 tusuk serta ayam kalkun 1 ekor. Per hari minimal 50 tusuk sampai 200 tusuk untuk sate, yang rica-rica bisa 1 ekor. Oh, untuk yang membuat rasa penasaran pelanggan itu yang sangat unik dari kalkun itu rendah kolesterol, terutama manfaatnya juga banyak sekali, menambah stamina dan lain-lain lah pokoknya. Range harganya mas tadi? Untuk harga kita yang paling murah di sini yang paket 17.000 itu sudah sate 5 tusuk sama nasi sama minum.
ada cara pengolahan khusus nggak untuk masakan kalkun? Enggak, untuk memasak sama dengan ayam-ayam yang lain. Kalau buat rica-rica, dimasak dahulu. Kalau untuk sate, kita mentahan langsung dibakar. Berbeda dengan daging ayam biasa, daging ayam kalkun terbukti lebih rendah kolesterol, mampu meningkatkan daya tahan tubuh dan bantu penurunan berat badan, dan memiliki tinggi protein. Untuk saya sendiri bisa memasak kuliner kalkun dari pertama itu dari hobi. Untuk belajar saya tidak sekolah, kebetulan saya suka memasak ya. Otodidak lah. Terus harapannya untuk ini? Untuk harapan saya di daerah Kudus kan sudah menjadi ikon kota Kudus itu kalkun. Harapan saya semoga masyarakat di sekitar Kudus dan yang lainnya bisa merasakan daging kalkun. Bagaimana? Anda tertarik merasakan sensasi masakan berbagai olahan ayam kalkun sekaligus melihat langsung budidaya ayam kalkun? Datang saja langsung ke Desa Undaan Tengah, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus. Dijamin, Anda pasti ketagihan.